Kira telat tuh ra. Musyawarah daerah ke-10 Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golkar Manado yang dilaksanakan di salah satu hotel ricuh Kamis siang. Kericuhan terjadi sebelum musyawarah daerah tersebut dibuka. Pasalnya, interupsi peserta dari beberapa pimpinan anak cabang kecamatan tidak diterima pembawa acara, sehingga terjadi saling pukul meja dan peserta pun saling berteriak, bahkan ada yang naik di atas meja. Sebagian peserta meminta penjelasan kenapa mereka tidak menerima pemberitahuan dan undangan untuk hadir di musda ini. Satgas Golkar dan polisi dari Polresta Manado langsung mendamaikan kericuhan tersebut sehingga tidak menimbulkan perkelahian antar peserta. Pelaksana tugas Ketua Golkar Manado Ruby Rumpesak mengatakan, kericuhan tersebut menandakan para peserta masih mencintai dan memperhatikan kebesaran partai berlambang pohon beringin. Terkait dengan sedikit kericuhan yang terjadi di pembukaan musyawarah daerah Partai Golkar 10 Manado, sebagai PLT saya merasa itu hal yang wajar dalam berdemokrasi di Partai Golkar. Apa yang mereka lakukan ini menandakan bahwa mereka begitu memiliki Partai Golkar, sehingga karena kecintaan mereka terhadap Partai Golkar, mereka melakukan apa yang menurut pandangan mereka bahwa itu merupakan hal yang benar. Akan tetapi proses yang terjadi tadi sebenarnya belum pada momen atau agenda persidangan, karena itu masih dalam tahapan pembukaan. Setelah sempat ditunda selama beberapa menit, musda Partai Golkar kembali dilanjutkan yang dipimpin Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Utara. Stefan Potabuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.